aku mau beli bihun, nggak tahu dapat berapa ini, 200 NT. Mau dapat apa aja, mau beli nanko apa labu, beli labu juga, minta dimasakin bihun lagi, kemarin dimasakin bihun kurang. Oke, aku mau ke supermarket saja, ke pasarnya besok. Oke. Padahal belinya cuma bihun aja. Setengah 11. Yang mana ya? Disuruh beli yang rada lembut, tapi aku nggak bisa baca. Nggak bisa baca, guys. Yang itu sama, sama. Aku bingung loh. Of Taiwan, produk of Taiwan, bihun Taiwan. Sin Jewish, jadi apa tu bahaya? Sin Jewish, apakah yang ini? Tak tahu, ikannya itu. Kopi, gula, perkopian guys. Aku mau beli. Ini sih 20 biji, ini sih 50, ini lebih kecil lah. Coffee creamer. Rp31. Biskuit Indonesia. Coklat. Dapat bihunnya es pokoknya. Belum dikasih uang belanja, guys. Jadinya belanjanya cuman bihun-bihun tok sama labu. Uangnya enggak cukup. 2000 years later. Halo, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore menjelang malam. Hari ini aku mau masak bihun. Bihun Taiwan, produk of Taiwan. Tadi siang aku beli di supermarket. Nanti aku tambahin nankwa. Nankwa adalah ini lah, labu. Tadi siang cuma beli ini dan ini. Ceritanya kemarin itu bosku nggak kerja, terus biasa kalau nggak kerja kan di inbox nggak bales ya, mungkin istirahat gitu ya. Nah, ada sisa ini bihun satu bungkus. Aku masak tanpa memberitahu mau makan apa, Bu. Nasi, mie, atau bubur. Biasanya kalau pas papasan sama bu bos kan nanya begitu, takutnya kan salah ya, namanya majikan gitu.
Aku masakin lo tanpa memberitahu dia mau masak ini. Aku masak ini satu, ditambah kopis, tambah ini jamur, oyster. Nah, aku udah masak nih ya. Tekbel, turunlah gugus. Ternyata dia suka itu makan, terus makan. Habis banyak mungkin ya. Tadi pagi ngomong lagi. Nanti malam masak oseng bihun lagi ya. Aku bilang enggak ada. Ya udah beli aja bihunnya. Aku beli ke supermarket. Tapi bosku bilang hari ini belum beli sayur dulu ya. Oke, aku bilangnya oke. Jadi aku cuman beli ini tok. Ini ada daging babi. Oke, teman-teman, nanti aku mau mempersiapkan ini buat 3 orang, Pak Bos, Bu Bos, anaknya yang cowok. Ya, ini nanti aku pakai setengah apa? Pokoknya enggak semua lah. Di komplainnya ini, kemarin aku ngirisnya terlalu besar ya. Mungkin kulitnya rada kasar. Sekarang mintanya dialusin lagi, nanti aku mau parut aja lah. Biar gak tahu dikomplain gak, cuman itu aja dikomplainnya, ini diperalus lagi apa ngirisnya. Aku juga mau taruh wortel. Gimana wortelnya ya, ini kobisnya tinggal sedikit guys. Nah, daun bawang banyak, banyakin lah. Biasa kalau bosku tuh bilangnya jangan terlalu banyak. Kebiasaan kalau di Taiwan ya, orangnya kebanyakan cuman geprek bawang putih. Ini pun dibilang terlalu banyak, kadang secumil sedikit. Aku mas rebus air dulu, nanti buat rendam itu bihunnya. Oke, ditunggu nanti kalau aku sudah masak ya teman-teman. Ini asli resep rumahan Taiwan. Ini airnya sudah mendidih teman-teman. Aku mau rendam bihunnya dulu. Masukin semua. Terus aku siram-siram semua. Rendam dulu sampai mengembang. Kalau bihunnya sudah mengembang baru dioseng. Tentunya tidak sama ya teman-teman, oseng, cara oseng orang Taiwan sama Indonesia bumbunya beda. Di sini bumbunya simple, cuman bawang geprek, ada bubuk garam, kecap. Tapi susahnya ya lidahnya harus pas di lidah orang Taiwan sini. Ini udah potong jamur, ini nanti aku potong ini baru aku parut ini. Oke, teman-teman, untuk pemarutan sudah siap. Ini suanto atau apa? Lupa saya. Suanto, kobis. Ini sudah. Terus ininya sudah mekar ya, bihunnya. Kalau dilihat udah putih begini, sudah mekar. Oke, aku tiris. Sudah, tinggal dioseng. Malam ini cukup menu oseng bihun saja, teman-teman. Sederhana, satu masakan saja. Oke, kita oseng-oseng dulu. Tadi aku sudah oseng daging B2-nya, terus aku sudah steam di situ. Nanti kalau mau mereka mau makan bihunnya dan daging B2-nya sendiri ngambil gitu. Terus aku juga ada sambalku, sambal Indonesia Raya. Aku nggak takut kurang gurih atau kurang pedas ya, sendiri punya sambal. Terus
mereka juga punya, tapi aku gak makan. Terus ini yang kemarin aku buat per udang-udangan itu loh, kulit udang. Aku buat jadi 2 ini ya, 2 botol. Terus tinggal segini. Mereka doyan, teman-teman. Aku oseng dulu bawang putihnya, lalu ini jamur, jamurnya dulu. Wortel ya, tong lopo atau wortel, oseng-oseng nanti sampai larut. Kita masukkan kori, sedikit ininya, oseng-oseng dulu separuh nanti. Labunya nanti ya, ini udah aku parut. Sudah masak ya, sudah jadi. Ini labunya terakhir taruhnya, jadi enggak lembek banget. Ini sudah pas rasanya. Ini kesukaan bosku, wajon majikan perempuan. Tapi benar teman-teman, kalau beli yang di luar itu tidak seenak yang masak sendiri, karena kalau masak sendiri kan
suka ya mau taruh sayur apa itu. Kalau dijual nggak ada yang kayak gini teman-teman. Inilah bihun masak ala rumahan Taiwan. Nanti ini ya, dijamin habis. Kemarin juga habis. Pokoknya kalau di majikan Taiwan itu satu kali masak kok cocok di lidah mereka ya. Pasti disuruh masak lagi dan lagi. Ini sudah siap. Sudah kering airnya tuh. Alhamdulillah. Teman-teman, videoku cukup dari sampai sini dulu ya, teman-teman. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak matur suwun yang sudah mampir di channel Memen Deso. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.